Nih, nah ini dia ya. Berarti ini seharga 13.000 ya, teman-teman. Halo semua, apa kabar? Selamat datang di channel saya, Tini. Video kali ini saya mau belanja ya. Belanja sayur. Tapi dengan uang 15.000. Apa ya yang bisa didapat? Kemarin bisa beli sayur asem sama tempe ya. Nah, sekarang gak tahu nih dapatnya apa aja. Apakah dapat ayam ya, kita coba masak sayur sop dikasih ayam, dapat nggak ya 15.000 ya. Terus dapat lauk apa lagi ya. Come on, ikutin terus ya videonya ya, dan jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Belanja, ayo kita belanja dengan uang 15.000. Anak-anak suga nungguin. Mau? Pegang. Pegang. Ntar belanja apa? Ayam. Sayur. Sop. Nah, ini kita beli ayam dulu. Bocah-bocah biarin di situ ya. Yip ya sayang ya, diem ya. Kerongkongan satu berapa itu ada? Oh, kecil lah. Berapa itu? Enam ribu. Ya udah, nggak usah lah. Ini harganya 6.000 ya. Potong kecil kan? Ah, potong kecil. Terima kasih, ini 4.000 kembalinya. Yuk. Coba nih. Masih sisa 9.000. Kita beli apa? Beli sayur. Come on ya, Mas. Pegang duitnya nah, awas jatuh. Mami sama aku. Oh, pegang. Udah kayak gini. Nih bunga lawang. Harganya 1.500. Sisa 7,5. Sayur sop 4.000, boleh enggak? 4.000. Ntar dulu. Anak udah begal aja. 4.000 berarti. Ya ampun, tong kurang gope kalau. Karena sedrine. Ya wis ora apa-apa. Satu aja ya, Nak. Ya satu aja. Ya. Wes sisa apa nih? Kayak siji kan. No, dibegal susu sama Mas Yasa 2.000. Apa ya? Sisanya ini. Bisa enggak? Yang benar. Ayo. Iya. Nah.
tinggal 1000 Bude. Heeh. Cabe hijau itu aja. Mana? Yang itu. Masukin aja sini. Yang kentut. Heeh. Yang 1500 cabe hijau ya. Sudah. Terima kasih, Bude. Pulang. Nah, ini dia ya. Berarti ini seharga 13.000 ya, teman-teman. Sayur sopnya 4.000, ini 1.500, ini 1.500, ini cabe 1.500. Bunga lawang 1.500 dan ini ayamnya. Ayamnya 6.000 ya. Rongkongan tapi dagingnya banyak ya, masih banyak ya. Yuk kita masak. Direbus dulu ayamnya. Jangan lupa busanya dibuang ya, yang hitam-hitamnya. Tuh. Biar bening juga, biar bersih. Itu ditambahin bunga lawang, terus taruh wortelnya, diikutin juga supaya wortelnya itu empuk ya. Jadi agak lamaan ngerebus wortelnya sama ayamnya. Bumbunya tak halusin dulu ya. Segar remaja. Lada, kemiri, bawang putih. Sip. Tadi sayur apa? Wortelnya duluan karena biar empuk ya teman-teman, soalnya anakku yang kecil suka banget ya, jadi harus empuk biar gampang ngunyahnya ya. Ini sudah lembut ya, tinggal digoreng, baru disatuin sama sayurnya. Baunya udah kecium banget ya. Aromanya sedap. Aslinya sih kayak gini aja udah enak ya sayurannya. Gak usah kasih kol, cuman kasih aja. Tuh. Ini bawang putihnya kurang lembut ya, teman-teman. Tunggu biar tanek. Ini bawang merah buat ditaburin ke sayurnya. Dan ini sayurnya baru ditaruh ya, yang kol sama buncis. Baru kasih micin secukupnya, aku sesuai dengan takaran aja ya, sama selera.
Garam tadi kan udah, cuman tambahin dikit aja. Dikit lagi. Sama gula ya, teman-teman. Manis sekali. Tidak lupa juga dengan totole. Dikit saja totolenya. Baru diaduk-aduk. Mantap loh, kelihatan. Ini aku tak kasih bunga lawang ya. Seledri, daun bawang aku potong kasar. Jadi penuh dengan sayur ya. Padahal mah yang ininya kuahnya ya, teman-teman. Yang dipakai tuh sayurnya aku doang yang makan nih sama Faren. Song. Bawangnya gosong. Tak icip dulu. Sudah pas ya. Mantap. Ini dimatiin. Baru enggak semua ya. Enggak tak semuain daun bawang, daun bawang terus nih. Bawang goreng. Bawang gorengnya gosong. Nah. Ini lauk kemarin ya, teman-teman. Tenang, gak habis, diangetin lagi ya. Sayang, jangan dibuang karena belinya mahal. Ini juga sama tempe kemarin. Belajar menghemat kalau pas-pasan, nah ya, biar bisa nabung. Ayo makan, teman-teman. Nih ya. Lauknya berkuah-kuah. Dan tadi saya nyambel mentah ya. Tuh, buat bapaknya dia tadi minta, katanya seger kalau ada pedes-pedesnya sama kuah, jadi tak sambelin ya. Ini gak fokus ya, selalu disamperin sama bocil-bocil ini kalau mau makan nih. Biasa tripodnya buat rebutan ya, teman-teman. Gak bisa ini fokus jadinya. Tuh, si bocil udah mulai mengarah-ngarah aja ya. Tuh, ini tulangannya ya. Tulangannya dagingnya banyak banget ya. Mantep tuh, teman-teman. Sebelah sini. Sebelah sini. Ih, gitu-gitu amat sih, Sak. Terima kasih ya, teman-teman, sudah menonton videonya sampai full. Semoga video ini menghibur semua teman-teman dan teman-teman dimurahkan rezekinya dan diberikan kesehatan ya, amin. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye, Nak. Bye.